Kehadiran tim supervisi pelayanan surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB di Polres Pematang Siantar disambut langsung oleh Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heros Baruno. Ketua tim supervisi Kasibinian Subdit STNK Ditregiden Korlantas Polri AKBP Agung Nugroho menyampaikan agar setiap personel senantiasa memberikan pelayanan terbaik secara profesional serta menguasai bidang pelayanan sesuai SOP yang berlaku. Tim bergerak menuju Samsat Polres Pematang Siantar didampingi Kasat Lantas AKP Relina Lumban Gaul untuk memastikan proses pelayanan STNK dan TNKB di Samsat sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Korlantas Polri serta mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diharapkan, dengan adanya supervisi ini, pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Pematang Siantar dapat semakin ditingkatkan, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Tim Humas Polres Pematang Siantar melaporkan untuk Polri TV.